menjadikan memproses maggot untuk dijadikan tepung. Rekan-rekan, ini hasil dari proses kita mempersiapkan sebuah bahan ya, adonan. Ini sudah tercampur dan cukup homogen. Ini tentu masih ada crumble-crumble seperti ini, karena ini belum masuk ke mesin penepung. Harum. Rekan-rekan bisa menggabungkan nanti bahan-bahan lain tergantung dengan tujuan. Karena bahan-bahan alternatif yang bisa digunakan itu sangat banyak. Serangkaian proses ini masuk ke tahap proses penggilingan atau pemeletan ya. Rekan-rekan, ini ada beberapa tipe piringan ya. Ini keluaran mungkin rekan-rekan juga sudah tahu.
tapi nggak ada salahnya kita bahas. Ini ada beberapa tipe ukuran lubang tempat ini nanti keluar. Alhamdulillah rekan-rekan, semua proses sudah dilalui dan inilah hasilnya. Ini pelet.